Halo semuanya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Brotoko. Dan hari ini saya akan mereview SAF Kamen Rider Oz Tajadol Combo dari series Kamen Rider Oz. Oke, jadi langsung saja saya review ya. Oke, teman-teman, ini dia ya. SAF Kamen Rider Oz Tajadol Combo-nya ya. Ini adalah super form dari Kamen Rider Oz itu ya. Berwarna merah dan gabungan dari elang, merak, sama burung kondor ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai dari box-nya dulu ya. Di sini ada penampakan dari Kamen Rider Oz Tajadol Combo-nya ya. Dia tembus sampai sini. Nah. Terus di sini ada tulisan SA Figuard dan di sini ada logo Bandai. Lalu di sini ada logo Toy Company dan ada logo series Kamen Rider Oz-nya ya. Di sini tuh ada tulisan Kamen Rider Oz Tajadol Combo ya dengan warna emas dengan warna merah bercahaya gitu dia ya. Oke. Okay. Di sampingnya di sini ada tulisan sama ya. SA Figuard Kamen Rider Oz Tajadol Combo. Samping ininya juga sama, ada tulisan SA Figuard Kamen Rider Oz Tajadol Combo dan ada separuh bagian dari ini ya, wujud Oz Tajadol Combo-nya. Lalu untuk atasnya juga sama, ada SA Figuard Kamen Rider Oz Tajadol Combo ya. Oke, lalu di sini nggak ada apa-apa ya, bahasa Cina Jepang ini. Lalu belakangnya ada pose-pose untuk SAF Kamen Rider Oz-nya ya. Lalu di sini ada logo Tamashi Nation dan ada warning gini. Oke. Okay. Oh ya, di sini ada logo dari Tajadol itu ya, teman-teman. Oke, okay, jadi langsung saja kita buka ya. Oke, okay, ini dia. Isi dari box-nya. Langsung saja kita buka-buka ya. Oke. Okay. Di sini kita dapat 6 pasang tangan pengganti ya. Di sini ada dua tangan relax hand ya, teman-teman. Tapaknya warna ininya warna merah gini. Cantik, detailnya juga keren ya. Wow. Oke. Okay. Lalu di sini ada dua pasang tangan yang kayaknya lagi memegang pedang gitu ya. Nah, sini dia kayaknya lagi memegang pedang gitu. Oke. Okay. Lalu di sini ada dua lagi tangan. Ini sama ya, gunanya tangan ini juga kayaknya berfungsi untuk megang gitu. Nah, dia kayak tangannya ini untuk megang senjata yang ini ya, teman-teman. Oke, okay, lalu di sini ada kayak perisai gitu ya. Ini tuh senjata untuk Kamen Rider Oz-nya ya, teman-teman. Semacam kayak perisai gitu ya. Ini tuh namanya Taja Spinner. Oke. Okay. Di sini tuh ada lambang atau logo dari Oz Tajadol itu ya, teman-teman. Oke. Okay. Dia berbentuk kayak ini dah. Panah gitu ya, ditarik ininya gitu lah. Oke okay lah. Lalu di sini ada pedang ya, teman-teman. Pedang untuk Kamen Rider Oz-nya. Wah, di sini pedangnya cukup panjang dan warnanya tuh cantik ya, teman-teman. Sama macam aslinya gitu. Oke. Dan ininya tajam ya, teman-teman. Oke.
Sekarang ini deh teman-teman. SAF Kamen Rider Oz Tajadol Combo. Oke, kita mulai dari detailnya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia detailnya ya. Sekarang kita lanjut ke artikulasinya dulu ya. Lihat, ini mukanya bisa diputar 360 derajat ya. Oh, di sini ada paru kepala burung gitu. Ini warnanya cantik kali, gila. Warna merah, wah. Oke. Lalu tangannya ini, bahunya bisa di ke atas ini ya. Lalu tangannya cuma bisa di sampai sini doang. Ininya bisa diputar. Ini juga sama bisa diputar pastinya. Oke, lalu ini bisa di apa? Majuin gitu ya, teman-teman. Ini juga sama. Oke. Lalu telapak tangannya bisa diputar 360 derajat ya. Ini juga sama. Oke. Di sini ada logo dari Tajadolnya itu ya, warna merah. Dan di sini ada sabuknya. Sabuknya nggak bisa diapa-apai, seharusnya bisa dicopot sih, tapi nggak bisa. Oke lah. Lalu kakinya itu bisa diginikan. Wah, oke, cuma sampai sini doang. Lalu bisa di majunya sampai sini, dimunduri di belakangnya sampai segini doang. Lalu jika ditekuk dia bisa sampai segini ya. Wah, cukup panjang juga. Oke. Lalu untuk kakinya ini bisa di nggak bisa diputar 360 derajat ya, tapi cuma bisa di sampai sini doang. Ini juga gara-gara terhalang sama ini ya, kaki ini. Lalu telat ujung kakinya bisa ditekuk. Oke, buset, ini ada duri-duri, gila. Oke. Lalu ini ketinggalannya, di sini ada spinnernya. Spinnernya ini nanti kita taruh di sabuknya. Aduh. Oke, ini spinnernya ditaruh di sini ya, teman-teman. Nah, lengket dia di situ. Dan ini dia ya, SAF Kamen Rider Oz. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah bro.